Sabar, Pak. Kiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Rekan-rekan sekalian, mungkin seperti apa disampaikan di pembuka tadi oleh Pak Kabid Humas, beberapa hari belakangan ini kita semua mendapat berita bahwa ada terjadi suatu tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum terkait dengan penggunaan QRIS. Ya, penggunaan QRIS. Nah, pada hari ini kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami sudah melakukan tindakan kepolisian terhadap seseorang atas nama MIML dengan inisial MIML. Yang bersangkutan adalah yang membuat atau meletakkan atau menempelkan QRIS di beberapa tempat. Berawal dari pada tanggal 9 April 2023 di Masjid Nurul Imam Blok M Square, salah satu marbot menanyakan kepada pengurus masjid lainnya yang mengatakan bahwa siapa yang menempel QRIS di tembok masjid tersebut. Kemudian saksi lain atau pengurus atau DKM masjid mengatakan dia tidak tahu siapa yang menempelnya. Kemudian dicek kembali di masjid tersebut, ada di beberapa tempat atau beberapa dinding telah tertempel QRIS tersebut. Nah, kemudian dari DKM masjid melaporkan hal ini ke salah satu polsek di Polres Jakarta Selatan. Kemudian Polres Jakarta Selatan menindaklanjuti dan menghubungi Polda, yaitu Subdit Cyber, untuk bersama-sama menindaklanjuti adanya laporan tersebut. Kemudian kami bersama-sama menindaklanjuti laporan tersebut dan akhirnya kami telah mengamankan satu orang yang berinisial tadi saya sampaikan MIML, di mana yang bersangkutan adalah orang yang menempel QRIS tersebut di Masjid Nurul Iman Blok M Square. Kemudian kami melakukan pengembangan terhadap yang bersangkutan, ternyata di atau ada pada yang bersangkutan itu masih banyak QRIS-QRIS lain yang belum ditempel, yang akan dilakukan penempelan, tapi kita belum tahu tempatnya di mana. Namun, dari beberapa tempat yang sudah ditempel oleh bersangkutan, itu ada 38 titik. Di antaranya, Masjid Tamrin Residen, Masjid Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Masjid Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Masjid Nurul Iman Blok M. Ini yang ditempel pada tanggal 9 April 2023. Kemudian pada tanggal 7 April, itu yang bersangkutan menempel di Masjid Istiqlal dan Masjid Al-Azhar. Kemudian di tanggal 6 Maret, yang bersangkutan menempel di Masjid Nurullah Kalibata. Pada tanggal 5 Maret, itu ditempel di Masjid As-Sakinah Tanah Kusir, Masjid Raya Bintaro Sektor 9, Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Masjid Raya Al-Insan Patal Senayan. Kemudian di tanggal 4 April 2023, itu ada di Masjid Raya Bintaro Nurul Hidayah, Masjid Al-Iksan Kerinci, Masjid Cuknyadin Johar, Masjid Agung Sunda Kelapa, Masjid Al-Ihsam, Masjid Cut Mutia Menteng, Masjid Al-Bakri Taman Rasuna, Masjid Jami Ar-Rahman Kuningan. Tanggal 2 April, yang bersangkutan menempel di Pasar Majestik, Masjid Nurul Hidayah Brawijaya, Masjid Darul Janah Wali Kota, Masjid Syarif Hidayatullah, Masjid Simpruk, Masjid Jami Kebayoran Lama ITC Permata Hijau. Pada tanggal 1 April,
yang bersangkutan menempel di Masjid At-Taqwa Sriwijaya, BSI Pondok Indah, BCA Mayestik, BS Mayestik, BSI Radio Dalam, BSI Panglima Polem, ATM Galeri Ayam Bulungan dan UNP, BCA Grand Wijaya, BSI Fatmawati, Masjid An-Nur Gor Bulungan, SPBU Pejompongan. Kemudian juga ada di beberapa tempat lainnya, di masjid atau musola antara lain, yaitu Pondok Indah. Ah ya. Pondok Indah Mall, kemudian di Grand Indonesia. Nah, bagaimana cara yang bersangkutan itu menempel? Yang bersangkutan menempel QRIS miliknya seolah-olah QRIS tersebut milik masjid itu sendiri. Dengan cara ditiban atau apa masalah, ditempel di atasnya. Ya, jadi kalau ini ada QRIS masjid, kemudian yang bersangkutan menempel QRIS-nya itu di atas QRIS masjid yang sudah ada. Seperti itu. Kemudian ada juga yang ditempel di sampingnya QRIS yang sudah ada. Atau menempel di tombok lain yang berbeda-beda dari QRIS yang sudah ada. Atau menempel di tempat yang baru yang belum ada QRIS-nya. Kemudian pada yang bersangkutan, sudah kita lakukan penyitaan selain QRIS yang belum ditempel, kemudian juga ada handphone yang bersangkutan gunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang seperti tadi kami sampaikan. Nah, pada yang bersangkutan akan kita kenakan yaitu pasal 28 ayat 1 junto pasal 45A ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 5 pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 80 dan atau pasal 83 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana dan atau pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Jadi diantaranya dari pasal-pasal yang kita terapkan pada yang bersangkutan itu semua ada ancaman hukuman kurungan di atas 5 tahun semuanya. Kemudian juga ada sanksi denda. Mungkin itu sebagai pembuka yang saya sampaikan terkait dengan pengungkapan kita yang selama ini menjadi resah di kalangan masyarakat dengan adanya modus operandi dengan menempelkan QRIS yang nantinya akan menguntungkan diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilaria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.